Oke, ketemu lagi ya di kelas video kali ini ya. Di sini nanti di mata kuliah Aplikasi Komputer kelas board online ya, saya akan membahas atau kita nanti akan membahas tentang fundamental network. Jadi nanti kita akan bahas tentang fundamental network. Apa itu? Ya, namanya saja fundamental ya, berarti dasar ya, dasar network ini dasar yang perlu kita pahami ya, yang perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti ya. Tujuannya adalah di sini menjelaskan komponen dan jenis-jenis jaringan komputer ya. Jadi menjelaskan komponen dan jenis jaringan komputer. Kemudian standar jaringan, ini karakteristik dari standar jaringan. Jadi standar jaringan itu seperti apa? Ya, bisa dikatakan standar minimal ya. Bisa dikatakan jaringan itu seperti apa. Kemudian komponen fisik. Komponen fisik pendukung dari jaringan tersebut apa saja? Ini tujuan komponen fisik dari suatu jaringan. Ya, mulai komponen server sampai dengan yang end device, jadi perangkat terakhir ya. Kemudian selanjutnya nanti adalah konsep dan teknologi dasar jaringan, ini konfigurasi konektivitas jaringan antar PC ya, mengkonfigurasi konektivitas ya. Oke, kita mulai langsung dari yang pertama ini. Nah, ini komputer network. Ini perangkat dan komponen jaringan komputer ya. Ini ada perangkat dan komponen jaringan komputer. Jadi ada perangkat host, kemudian ada perangkat perantara, ada media. Media itu ya perantara mestinya ya. Media. Ya, media. Ini perangkat host, ini perangkat apapun yang mengirimkan dan menerima informasi dari jaringan. Ini contohnya komputer, printer, ya. Ini kemudian misalkan handphone. Ini dia akan perangkat apapun yang mengirimkan dan menerima. Jadi dia fungsinya adalah dia bisa mengirim dan menerima informasi dalam jaringan. Kemudian perangkat perantara ini ada di antara, ada di antara perangkat host ya. Jadi antara perangkat host dan tentunya perangkat host dan itu ya. Perantara ini berarti bisa kabel ya. Ini perantara mungkin bisa switch hub ya, bukan kabel ya. Kalau medianya lah, ini media komponen, ini di mana pesan berjalan ke sumber tujuan, berarti ini medianya adalah kabel. Kalau perantara itu adalah tengah alat. Jadi misalkan di sini ada PC ya. Nah, kemudian sini ada server. Misalkan ini ada server, sebut SR gitu aja. Nah, di sini perangkat perantaranya di sini bisa berupa switch hub ya. Bisa switch hub, bisa router ya. Ini bisa router. Ya, bisa wireless ya, macam-macam ini perangkatnya. Nah, ini memberikan nama setiap perangkat atau komponen yang ditampilkan di sini. Nah, coba apa ya, misalkan ya, ini perangkat perantara itu mana ya, masuk perangkat perantara. Setiap perangkat ya, memberikan nama dari setiap perangkat ini, bukan perangkat perantara tapi perangkat ya, ini adalah PC ya. PC ya, ini printer ya. Ya, ini switch ya. Ini router ya. Nah, ini router. Kemudian ini adalah apa? Koneksi serial ya. Serial. Yang ini adalah koneksi LAN ya. Ini koneksi LAN, ini
gambar simbolnya. Kemudian ini WiFi, ya. Ini gelombang WiFi disimbolkan seperti ini. Yang ini adalah cloud, ya. Cloud, ya, ini. Jadi ini sini ini, ya. Nah ini dalam komputer jaringan itu ada sekian ini, ya. Ada sekian, ya. Jadi ada sekian perangkat. Ya. Kemudian jenis-jenis jaringan di sini meliputi ada ini jaringan LAN, Local Area Network. Ya. Kita katakan LAN itu mungkin karena dia berada dalam satu ruangan, ya, atau dalam lingkup satu kantor. Nah, ini PC, ya. Nah, ini terhubung ke jaringan LAN. Nah, ada servernya di sini, misalkan. Ya. Ini ada PC-PC banyak di sini. Ya. Nah, ini mungkin dikatakan LAN. Ya. Kemudian ada juga yang nirkabel, WLAN, wireless LAN. Baseline ini nanti kalau misalkan di sini disambungkan, di sini ada satu alat lagi, ya, ada alat lagi pakai WiFi, ya, ini antenanya, ya, ini. Jadi pakai WiFi, ini. Nah, ini WiFi. Nah, ini bisa katakan WLAN, wireless LAN, dan dia komputer-komputer yang terhubung di sini, ya. Ini bisa saling terhubung juga. Ini, ya, jadi ini dia komputer-komputernya bisa saling terhubung dengan komputer yang ada di dalam sini, WLAN. Kemudian PAN. PAN ini personal area network. PAN ini lebih cenderung ke personal, ya, personal. Jadi dalam arti personal ini perangkat yang terhubung ke peralatan pribadi. Ini contohnya misalkan. Bisa dikatakan ini adalah ini Bluetooth, ya. Bluetooth yang terhubung ke earphone, ya, ke apa, handphone, ya, handphone kita dengan ini earphone. Jadi Bluetooth, ya, personal. Kemudian dari jam tangan ke handphone, ya, itu juga PAN. Jadi personal, hubungannya personal. Kemudian MAN. MAN ini Metropolitan Area Network. MAN Metropolitan Area Network berarti ini berdasarkan area geografis kota. Jadi di sini ada sumber jaringan dari kota A, kemudian di sini ada sambungan lagi, ini kota B. Misalkan kayak ini, kayak kampus. Kita itu kan di sini ada di Majapahit, ada di Siliwangi, ya, ada di Seruen, Kendal, ya, itu bisa dikatakan MAN, metropolitan, antar kota, ya, sambungan antar kota. Ya. Kemudian WAN, ya, antara MAN sama WAN ini, ya, bedanya tipis, ya. Ini. Cuman kalau WAN ini sebetulnya udah wide area network, berarti ini udah jangkauannya udah agak lebih luas lagi, bukan agak, ya. Sudah pasti jangkauannya lebih luas, mungkin bisa antar benua ini, WAN, ya. Indonesia kan dengan mana, Singapura, Malaysia, itu mungkin bisa dikatakan WAN juga, ya. Tapi antar kampus pun juga bisa dikatakan WAN juga sebetulnya, misalkan kayak kampus misalkan Majapahit dengan Siliwangi, dengan mana Seruen, ya, Kendal, ya, itu bisa dikatakan WAN juga, ya, itu. Jadi ini tinggal istilahnya aja di lapangan, ya, antara WAN sama MAN ini agak beda-beda tipis. Ya. Kemudian jaringan peer-to-peer. Ya. Jadi jaringan peer-to-peer ini tidak ada server khusus. Jadi kalau misalkan dalam satu lab ini, ya, ini tidak ada servernya, ya, tidak ada servernya. Ini dikatakan peer to peer, ya, karena dia tidak ada yang melayani.
ada servernya. Jadi dia tidak ada yang melayani dan dia tidak ada servernya gitu. Ya, jadi istilahnya ya pokoknya sharing-sharingan gitu. Jadi tidak ada yang mengatur. Jadi setiap komputer ini memutuskan sumber daya mana yang akan dibagikan. Jadi sharingnya semacam-macam, ini sharing, yang A sharing, yang B sharing, gitu. Sehingga tidak jelas mana yang melayani, mana yang dilayani, ya. Karena prinsip server itu kan melayani ya, server. Ya. Kemudian tidak ada administrasi atau keamanan pusat, ya. Jadi datanya ya wis, campur aduk ya, datanya di sana, gitu. Ya. Jadi keamanannya kurang, ya. Kalau misalkan kita mau backup juga ribet ya. Kalau misalkan komputer rusak ya sudah datanya hilang di situ. Dan lebih biasanya lebih mendominasi ke personnya. Oh ini komputerku, kerjaanku di sini. Orang lain tidak bisa pakai. Nah, ya. Wah kok kerjaanku di sini kok? Oh. Tidak bisa. Ya. Saya harus kerja di sini. Nah, gitu. Jadi istilahnya cup-cupan gitu ya. Nah, misalkan di kantor gitu ya. Gitu. Jadi padahal sebetulnya bisa juga dibikin client server. Nah yang ini, yang kedua jaringannya adalah client server. Jadi dia yang tadinya peer-to-peer, ini disediakan sebuah server. Ya, dengan perangkat lunak yang diinstal untuk diakses client. Jadi ini sumber dayanya dikendalikan oleh administrator terpusat. Jadi kalau sudah ada client server lebih enak. Client server hampir mirip seperti kalau Anda mengakses email, mengakses Google Drive, nah, itu seperti itu, ya. Sehingga kita tidak terpancang pada satu komputer client untuk bekerja. Kita bisa pindah-pindah. Saya mau pakai komputer A, komputer B, komputer C, tidak ada masalah. Ya, komputer A dipindah ke ruangan mana atau diganti baru, tidak ada masalah. Karena datanya terpusat, datanya disimpan di server. Dan kita punya akses login, sama seperti kalau kita mengakses Google Drive, ya. Kita mengakses email, ya. Kita mengakses Google Drive, mengakses email bisa dari mana saja, bisa dari handphone, bisa dari PC, bisa dari laptop, bisa dari kantor, ya. Bisa dari PC-nya teman, laptopnya teman, ya. Tidak ada masalah. Yang penting kita hafal dan tahu login dan passwordnya. Serta alamat. Nah itu sudah cukup. Nah itu termasuk gambaran client server. Cuman kalau layar server yang ada di sini adalah dalam scope kecil ya. Jadi ada client server. Nah ini jenis jaringan ya. Ini tadi yang dikatakan WLAN. Ini LAN itu berarti masuknya di sini. Kemudian gabungan dari beberapa LAN ini. Ini beberapa LAN ini disebut Metropolitan Area Network. Jadi MAN. Kemudian gabungan dari MAN ini bisa dikatakan WAN. Di antara WAN ini sama MAN ini ya beda tipis, tidak jauh beda. Hanya mungkin hanya jangkauannya saja yang membedakan. Sama jenis infrastrukturnya. Kemudian model referensi ini, ada organisasi IEEE, IETF, ISO, ini mengembangkan standar juga untuk jaringan. Sehingga setiap kali klien yang menjalankan sistem operasi dapat mengakses sumber daya jaringan. Ini kalau tidak ada aturan seperti ini, ya mereka pada membuat jaringan sendiri-sendiri, kayak apa namanya dulu apa ya istilah intercom itu juga gitu. Intercom pakainya kawat ya, sambung sana sambung sini. Jadi intercom itu pakainya kawat, dia membentuk jaringan sendiri. Ya, paling ya intercom scope-nya hanya scope RT ya, RT sampai RW udah gitu. Tapi lintas RW belum bisa. Ya. Kecuali kalau kita sambungkan. Ya. Sambungkan enggak baru bisa. Nah. Kemudian model OSI dan model TCP/IP ini adalah model referensi yang digunakan untuk menggambarkan proses komunikasi data. Jadi ada
OSI supplier dan model TCP/IP. Ini hanya untuk menggambarkan proses komunikasi data. Kemudian saat data ini ya, aplikasi ini diturunkan melalui lapisan layer. Ini protokol ditambahkan dari setiap tingkat yang dikenal dengan proses namanya adalah enkapsulasi. Ya. Jadi enkapsulasi. Ya. Jadi istilahnya adalah itu enkapsulasi. Nah, contohnya ya. Jadi di sini ada model referensi OSI 7 layer dan TCP/IP model. Jadi kalau menggunakan TCP/IP model dengan OSI 7 layer, ini application presentation session masuk dalam aplikasi. Transport masih tetap di transport ini. Kemudian network ganti dengan internet di sini. Ya, maksudnya. Data link dan physical masuk network access. Tinggal kita mau menggunakan yang mana gitu ya untuk penerapan dari ini. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan sumber yang ini ya mengacunya ini atau yang pakai yang TCP/IP. Ya, ini. Oke, ini coba saya carikan ilustrasinya. Ilustrasinya ada enggak di sini ya? Oh, enggak ada. Ya, ini. Oke, untuk standar kabel di sini. Ada standar kabel, ada yang near kabel. Jadi ada yang near kabel itu berarti masuknya adalah kategorinya adalah Wi-Fi ya. Jadi dia masuk ke Wi-Fi. Jadi Ethernet ini beroperasi dalam half duplex ya Ethernet. Jadi dia standarnya IEEE 80.2. Ini menentukan bahwa jaringan ini menerapkan metode ini carrier sense multiple access with collision detection. Jadi di sini ada metodenya ini, dia menggunakan metode CSMA CD. Ya. Kemudian untuk ini standarnya ya, ini juga menentukan jenis kabel ya untuk Ethernetnya. Ini jenis kabelnya, ini ada 10 base T, 100 base TX, 100 base T, ya 10 gigabit base T. Jadi dia bisa apa 802.3 ini ada beberapa jenis ya, seperti ini. Kemudian selain 802.3 ini ada juga ini yang standar I80211. Ini kalau ini untuk yang near cable ya. 80211 beda. Kalau 802.3 ini adalah untuk yang penggunaan kabel ya. Tapi kalau yang 802.11 ini adalah untuk near cable ya, LAN, jaringan near cable. Dia juga menggunakan CSMA CA kalau ini ya. Kalau tadi kan collision detection. Kalau yang ini adalah CSMA CA, collision avoid ya, di sini. Ya. Jadi di sini standarnya adalah WLAN. Dia mencakup 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n dan AC. Kemudian ada yang gabungan BGN. Nah, ini di sini memiliki maksud ya ini. Jadi ada G, ada N. Jadi kalau Anda beli laptop itu ada maksudnya Wi-Fi-nya standarnya apa? 802.11
11N misalkan gitu. Nah, jadi itu maksudnya 802.11n itu apa? Jadi frekuensinya ya, jadi jangkauannya ya. Ini kalau kita lihat di sini di gambarnya ini, nah, antara n, kadang kan kita juga tidak tahu ya, asal beli kita WiFi-nya itu speknya seperti apa, kita enggak tahu ya. Ini kalau gambarannya seperti ini. Jadi di sini kalau ini saya besarkan ya. Nah, ini. Jadi di sini jangkauannya di sini. Jadi kalau yang N itu sampai dengan 300 Mbps. Ya. Tapi kalau yang G ini dia hanya sampai 54 Mbps. Yang 802.11b ini hanya 11 Mbps. Nah, ini lebih kecil ya. Jadi lebih besar yang N ya. Yang N itu sampai dengan 300 ya, Mbps. Kemudian ada yang AC. Kalau yang AC ini apa ini? Ya, kalau misalnya di saya cari ya. Kalau yang AC ini, nah ini di sini ada yang lebih lengkap lagi. Nah ini gambarnya ini. Nah ini, wah agak buram gambarnya. Kita carikan yang gambar yang agak jelas. Nah, ini gambar saya di sini agak buram. Jadi jenis-jenis frekuensinya. Ini kalau saya buka, nah, saya tarik ini, besarkan. Nah, ya, ini. Jadi ini 802.11 AC. Jadi dia memiliki frekuensi 5 GHz multi user. Dan dia frekuensinya antara sekian ini. Dan dia kecepatannya bisa sampai ini 1,5 gigabit per second sampai 2,6 gigabit per second. Jadi dia bisa seperti ini. Koneksinya ini adalah multi user. Ini yang AC wave, kemudian ada juga yang AC biasa. Ini sertifikat proses continuous sama IEEE specification. Kemudian kalau yang N ini tadi ya, kalau N di sini rate-nya sampai 600 malah di sini 600. Ya, memang dari sumber yang berbeda dia menyatakan beda-beda ya. Kemudian ada modulasinya ya. Nah, ini. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi keterangan ini adalah pada jangkauannya dan kecepatannya. Kemudian saat mengoperasikan ya, saat mengkonfigurasi 802.11.9 ini juga menggunakan enkripsi. Jadi enkripsi yang paling kuat adalah WPA2. Nah, jadi enkripsi yang ada pada wireless. Jadi ada macam-macam ya, WPA, IS, ya, TKIP. Ya, jadi ada enkripsinya macam-macam. Tinggal pakai yang mana. Kalau yang paling kuat di sini keterangannya adalah WPA2. Ya. Kemudian untuk standar kabel dan ini kabel ini ada share key. Ya, nah ini untuk security-nya ya. Ada WEP, WPA 802.11i atau WPA2. Nah, ini yang paling kuat. Ya. Ya, kalau yang lemah biasa ya pakai WEP atau WPA. Gitu ya. Itu standarnya itu. Dan ini bisa dikonfigurasi sebenarnya, dikonfigurasi di wireless-nya ya, di WiFi-nya ya. Ini kalau saya tunjukkan di WiFi-nya, kalau di tempat WiFi ini ada enggak ya? Misalkan
network, kemudian VLAN. Nah, VLAN-nya di sini ada security-nya. Nah, ini di sini. Jadi sini kalau ini pakainya IIS. Di security-nya ada di bagian sini. Di sini ada WPA atau WPA2. Tapi di sini ada pilihannya banyak sekali. Ada share key, ada ini. Tinggal kita pilih tentukan yang paling bagus yang mana. Kemudian algoritmanya mau pakai apa? IIS, TKIP, ya, atau gabungan. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Ya. Jadi bisa dikatakan ini penentuan enskripsinya juga mempengaruhi kecepatannya juga. Enskripsinya terlalu kuat, ya, koneksinya juga akan menghambat juga. Kemudian perangkat jaringan, modem. Jadi modem itu sebenarnya singkatan, ya, modulator demodulator. Ya. Jadi mengubah data digital komputer menjadi format yang dapat ditransmisikan ke ISP dan sebaliknya. Karena modem itu ada dua sisi, ya. Jadi ada modemnya, ada dua sisi. Sehingga dia mengubah dari analog ke digital. Jadi di sini. Jadi dia di sini diubah jadi 01, 01, 01. Ya. Dari analog ke digital, kemudian mengubah lagi dari digital ke analog, ya, modem. Jadi mengalihkan LAN segmen mikro dengan mengirimkan data hanya ke komputer yang membutuhkan. Kalau LAN. Kemudian access point. Ini access point ini untuk wireless, ya. Ini menghubungkan perangkat nirkabel ke router menggunakan alamat IP meneruskan ke jaringan. Dan biasanya ini di rumah atau kantor ini sering, ya, menyertakan ada switch, firewall, access point. Tapi yang paling banyak adalah ini access point kalau di rumah-rumah itu, ya. Di access point. Ada yang sebagai repeater, ada yang ad hoc, ada yang point to point, ada yang point to multi point. Nah, itu ini macam-macam nanti bentuknya access point ini. Nah, perangkat jaringan ini kalau yang ada di dalam rumah kita, ya, misalkan di istilahnya ataupun di kantor, ya. Jadi di dalam jaringan internet di sini, ya, ini sebelum masuk ke dalam, ya, ini dia melalui ada router. Nah, di mana router ini isinya adalah sepertinya adalah seperti ini. Jadi di dalam internal routernya itu dia ada routernya itu sendiri, ya. Kemudian ada firewallnya, kemudian ada switchnya. Jadi di sini tuh ada gabungan ini semua. Cuman di sini jumlahnya lebih sedikit, ya. Jadi di sini mungkin port ethernetnya ini hanya satu. Kemudian yang ethernet satunya ini hanya satu. Karena switch ini terbatas, ya. Cuma portnya terbatas. Ya, sehingga ini bisa digambarkan seperti ini. Ini detailnya di dalamnya itu ada ini. Ada routernya sendiri, ada firewall, ada switch di sini. Di router, ya. Tapi bisa juga ini ditambahkan, ya, ada routernya, ada ini, ada switch. Dan kemudian baru masuk ke internal network di sini. Biasanya dari sini itu dapat satu IP. Dari networknya ini dapat satu IP, kemudian diturunkan di sini, diturunkan. Istilahnya di subnet, ya, di subnet. App di sini. Kemudian kabel dan konektor. Nah, ini juga sama. Kabel dan konektor ini termasuk dalam perangkat jaringan. Ya. Perangkat jaringan. Nah, ini. Jadi ada masuk dalam perangkat jaringan. Jadi contohnya misalkan kabel koaksial. Kemudian ada kabel
Twisted Pair. Kabel twisted pair ini ada dua ya. Ini ada UTP ya. Ada UTP, ada yang STP ya. STP ya. Nah, ini ada yang STP. Jadi ada dua. Di sini unshielded twisted pair dan shielded twisted pair ya. Kalau yang gambar di sini ini adalah unshielded twisted pair. Ya. Nah, ini di sini sebenarnya ada sini. Ya. Ini unshielded tanpa pelindung ya. Kalau yang STP ini shielded. Dia ada pelindungnya. Di sini ada pelindungnya ya. Kalau saya tunjukkan gambarnya ya. Ini. Nah, ini UTP PSSTP. Nah, ini. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Nah, ini yang UTP, yang satunya, yang STP, yang satunya. Jadi kabel ini adalah kabel UTP, kalau yang ini adalah STP. Jadi setiap pembungkus, setiap ulirnya ini, setiap pasangnya ini, dia ada pembungkusnya. Ya. Jadi ini ada pembungkusnya. Untuk kualitasnya bagus yang ini STP, tapi ini juga mahal. Ya. Jadi ini tujuannya untuk menghilangkan noise, crosstalk, ya. Gangguan medan magnet. Ini. Kalau yang UTP ini ya. Tanpa pembungkus, unshielded. Ya. Kemudian ada juga kabel serat optik, ini menggunakan sinyal cahaya untuk mengirimkan data kabel. Jadi dia menggunakan ini cahaya ya untuk fiber optiknya itu. Jadi kalau kita menggunakan ini, dia bisa menggunakan itu. Dan berbeda ya dalam bandwidth, ukuran dan biayanya. Ini juga beda juga ya. Karena setiap ini setiap jenis kabel ini memiliki karakteristik sendiri. Kabel UTP tinggal tipenya juga beda-beda ya. Kabel UTP yang standar misalkan yang UTP yang Cat 5, Cat 6, nah itu juga beda-beda juga. Kemudian ada juga kabel koaksial. Kabel koaksial ini Thinknet. Kabel koaksial ini kalau kita lihat itu kayak di kabel ini. Ini saya contohkan yang kabel ini dulu. Kabel FO dulu ya, fiber optik ya. Nah, ini kalau yang fiber optik seperti ini ya gambarannya. Nah, ini fiber optik. Jadi dia isinya adalah serat kaca ya. Ini. Jadi dia adalah itu. Ini. Jadi kalau kita lihat ini, nah ini fiber optik. Ya. Ini fiber optik juga. Ini sambungannya. Ya, kelebihannya, kekurangannya. Ya, ini core-core-nya. Jadi core-nya kecil. Sebetulnya. Kemudian kabel koaksial, ya. Kabel koaksial, koaksial. Ya. Kalau kabel koaksial ini biasa dipakai untuk telepon, ya. Untuk apa namanya? Ini. Nah, ini bentuknya modelnya seperti ini. Ada sealnya pelindungnya, kemudian di sini ada foil sealnya, kemudian ini adalah plastik ya dari ini. Jadi hanya dua saja sambungannya. Biasanya dipakai untuk sambungan yang model seperti ini. Jadi ini yang koaksial. Nah, konektornya BNC. Konektornya BNC. Modelnya gini. Penyambungannya sudah seperti ini. Jadi adalah koaksial. Kemudian ini adalah
RJ45 konektornya, ini untuk kabel twisted pair. Nah, ini ada dua jenis ya, tadi UTP, STP. Kemudian kabel serat optik ini secara luas ini juga diklasifikasikan ya, kabel yang serat mode tunggal dan multi mode ya. Jadi dia menggunakan banyak seratnya. Kalau ini menggunakan laser untuk mengirimkan sinyal cahaya yang dapat menempuh jarak mungkin bisa sampai ratusan kilo ya. Tinggal kekuatan cahayanya seperti apa. Kemudian kalau yang multi mode ini menggunakan LED ya, untuk mengirimkan beberapa sinyal cahaya yang dapat berjalan hingga sampai 550 meter. Karena ini multi mode ya. Jadi banyak ini core-nya banyak ya. Kemudian untuk sambungannya twisted pair ini jenis kabel yang paling populer gunakan untuk LAN ya, baik UTP maupun STP ya. Ada dua skema penyambungannya. Dia disebut tipe T568A dan T568B. Jadi kalau kita menyambung menggunakan cross berarti kita gabungan ini dan ini. Tapi kalau straight ini semua atau yang ini semua. Tinggal mau menggunakan yang mana. Jadi setiap kabel ini menentukan pin out-nya untuk urutan koneksi kabel di ujung kabelnya. Urutannya beda sih di sini. Kalau yang A di sini mulai dari hijau. Tapi kalau yang di sini hijaunya ada di sini. Di tengah. Ini yang dibalik hanya ini aja. Nah, yang biru di sini, ini birunya dari. Oren. Ini oren di sini. Nah, ini orennya di sini. Nah, ini oren. Jadi yang dibalik ini. Biru tetap, coklat tetap. Nah, ini tetap. Nah, ini. Jadi di sini dua jenis kabel dapat dibuat ya, dengan straight ataupun cross. Jadi ada lagi satu crossover. Ini untuk sambungan ke router ya. Untuk kabel konsol ya. Jadi ini kabel skema straight, ini dua jenis kabel yang paling umum. Jadi kedua sisinya sama, menggunakan tipe yang B semua atau yang A semua. Sementara kalau yang crossover ini menggunakan kedua sisi tabel. Kabelnya adalah ini. Jadi skemanya yang satu yang kalau yang cross satunya adalah ini A, yang satunya ujung satunya adalah B. Ya, ini. Kemudian pengalamatan ada jaringan ini juga. Jadi alamat MAC address ini dikodekan pada perangkat keras NIC-nya. Ya, ini MAC ini dipakai untuk di pabrikannya. Jadi alamat MAC ini 48 bit ini direpresentasikan dalam bentuk heksadesimal. Jadi kemudian setelah itu baru alamat IP. Ini ditetapkan lewat administrator jaringan berdasarkan lokasi jaringan. Jadi sebelum komputer itu mendapatkan sebuah IP, dia yang dikirimkan adalah MAC address-nya dengan melalui perintah ARP. Ya. Jadi servernya itu broadcast ARP. Dia untuk mendapatkan MAC address-nya, kemudian dicatat MAC address-nya. Tetap kemudian MAC address ini baru diberi IP, kasihkan, kembalikan lagi ke alamat MAC address. Jadi komunikasi pertama adalah MAC address-nya. Jadi komunikasi pertama MAC address melalui ARP. Baru dapat IP-nya. Entah itu IP versi 4 ataupun IP versi 6 ya ini. Jadi dia terus dapat ini. Dan ini tidak bisa sama ya, jadi harus unik. Kalau misalkan sama ya, dia nanti akan konflik. Kemudian pengalamatan nih jaringannya. Perangkat host ini membutuhkan kedua alamat untuk berkomunikasi di jaringan. Jadi perangkat host ini membutuhkan dua alamat itu. Jadi alamat MAC address ini tidak berubah ya. Jadi ini melekat pada kartu jaringannya. Jadi ketika perangkat berpindah dari satu PC ke jaringan lain, ini dia tidak akan berubah alamat MAC karena melekat pada PC. Sementara alamat IP ini berubah karena didasarkan pada lokasi perangkat jaringan. Alamat ini akan berubah.
Bahkan dalam satu jaringan pun kadang bisa juga kita dapat berubah IP-nya. Tergantung dari servernya, release time-nya itu berapa lama. Kalau release time-nya 8 hari ya, kita dapat IP sekian selama 8 hari akan dapat IP itu terus. Tapi kalau release time-nya dibuat 3 jam ya, maka 3 jam itu selama komputernya nyala ya dapatnya IP. Tapi begitu komputernya itu mati lebih dari 3 jam, maka dapat IP baru. Jadi tergantung di rilis servernya, waktunya, waktu apa rilisnya. Sebenarnya itu untuk mempercepat saja ya, mempercepat koneksinya. Kemudian pengalamatan jaringan ini, ini ada LAN 1, ada LAN 2. Ini bisa saling terhubung antara LAN 1 dengan LAN 2 ya, menggunakan adanya router. Ada router. Router ini dia fungsinya adalah menjembatani dua buah network yang berbeda. Jadi kita bisa. Di sini networknya adalah 192.168.208. Ini 192.168.108. Ini 200, ini 100. Ini sudah beda. Ya. Sehingga dengan adanya router ini, maka ini bisa saling berkomunikasi. Ya. Walaupun beda. Bisa saling berkomunikasi. Penggunaan router. Jadi router, namanya router, meroutingkan. Kemudian pengalaman jaringan, ini ada yang menggunakan skema IP versi 4. Ini sebenarnya terdiri dari dua bagian. Bagian pertama ini mengidentifikasi jaringan, dan bagian kedua mengidentifikasi host di jaringan itu. Jadi kalau misalkan IP versi 4 itu ada jalannya network dan hostnya. Jadi network dan hostnya. Jadi kalau kita lihat biasanya itu di, kita bacanya dari subnetnya. Jadi kalau ada 255 misalkan titik 0 misalkan titik 0 titik 0, maka jumlah hostnya adalah ini, networknya adalah ini ya. Tapi bukan networknya ini, networknya ini adalah di 8, berarti 2.8, sementara hostnya di sini adalah 2.24. Dan komputer dan router ini menggunakan subnet mask untuk menghitung porsi jaringan di alamat ini, IP versi 4. Jadi ini, dengan ini bisa kita bisa menghitung jumlah hostnya berapa. Ya. Satu bit di subnet mask ini berarti satu bit itu adalah bagian dari jaringan. Jadi ada 24 bit ya, dalam jaringan ini. Ya. Jadi di sini ada 8 bit terakhir untuk bit host. Jadi totalnya itu adalah 32 bit ya. 32 bit. Ya, jadi di sini ada 8 titik, ini 8 titik, 8 titik, 8. Nah, ini totalnya ada 32 bit. Ya, ini kalau misalkan mau lebih detail lagi ya, nanti pas di jaringan ya, itu akan dapat hitung-hitungan seperti ini. Nah, ini contohnya ini pengalamatan IP. Di sini networknya adalah ini, kemudian hostnya adalah ini. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini IP-nya 192.168.208 ini diubah ke biner dulu. 192 adalah ini, 168 ini, 200 adalah ini, kemudian 8 adalah ini. Ya. Hostnya. Sementara kalau yang di sini 255, 255, 250 ini, maka ini 255 diubah jadi sini, diubah jadi biner. Ini kalau menggunakan slash prefix 24, maka di sini jumlah hostnya adalah ini, jumlah hostnya adalah ini jumlah hostnya adalah ini jumlah hostnya bisa juga ini, atau bisa juga mulai dari sini juga. Kalau ini berarti ngitungnya ini adalah VLSM turunan sampai ini juga bisa dari sini juga. Tergantung di sini prefixnya nanti berapa. /24 atau /223 atau 22 ya. Nah, ini aturan pembuat atau mengurangi jumlah digit. Ini merepresentasikan alamat IP versi 6 ya, ini. Jadi aturannya adalah ini.
hilangkan lens 0, kemudian hilangkan semua segmen 0 yang kedua. Nah, ini contohnya. Jadi pengalaman IP ini membaca untuk di IP versi 6. Jadi fullnya adalah ini, full IP versi 6-nya ini. Tapi ini bisa disederhanakan. Bisa disederhanakan dengan membuang nolnya. Jadi ini dibuang nolnya, ini dibuang nolnya, ini nol dibuang, ini nol dibuang, tinggalkan satu. Ini nolnya dibuang, tinggalkan satu. Tidak dibuang semua ya, tapi tinggalkan satu. Ini juga sama. Ini juga sama. Nolnya dibuang. Ini juga sama. Kemudian ini bisa disederhanakan lagi dengan menyebutkan ini ada 0,3 di sini. Ini langsung dituliskan titik 2. Sehingga dikompres atau IP versi 6 ini disederhanakan menjadi ini. Contoh yang kedua juga sama ini. Ini adalah full ya, full dari IP versi 6-nya, kemudian ini dibuang. Dikompres lah ya nolnya ini, dan nolnya dibuang. Sehingga hasil akhirnya adalah ini. Dan ini diringkas menjadi ini. Ya, sehingga FE80.2.2 langsung ini. Kemudian yang ketiga, ini contoh fullnya adalah ini. Ini kalau ini contoh banyak nolnya. Ini dibuang nolnya. Ya. Kemudian dari sini diringkas menjadi ini. Ini diringkas lagi, ini dibuang. Ya, sehingga FF02.2.21. Ya. Jadi lebih sederhana. Ini membaca, karena membaca IP versi 6. Atau menyederhanakan IP versi 6. Kemudian transport layer protokol atau TCP. Ya, di sini ada TCP, ada UDP. Ya, bedanya apa sih TCP dan UDP itu? Jadi ada dua, TCP. Ini TCP ini adalah, dan UDP merupakan protokol ya. Jadi dia dianggap, kalau yang TCP ini dianggap dapat diandalkan karena memastikan bahwa semua data sampai tujuan. Tapi kalau yang UDP ini tidak menyediakan keandalan apapun. Jadi UDP ini hanya menang cepat aja. Tapi kalau TCP ini cepat dan dapat dipastikan. Jadi TCP itu kalau misalkan kayak ngirim kurir itu ditanya, ini yang terima benar, ini enggak. Oh iya namanya ini, oke iya, terus difoto. Kalau nah, UDP enggak, sementara dikirim ya udah dikirim ya. Kayak siaran radio itu ya. Siaran radio, siaran televisi gitu. Enggak ada feedbacknya. Ya. Tapi kalau TCP ibaratnya kayak telepon. Kita telepon, suaranya kemresek atau jelek gitu, ada feedbacknya. Pak, suaranya enggak jelas, kemresek, pindah tempat. Sampai sinyalnya cepat. Nah gitu. Jadi TCP ini lebih dianggap dapat diandalkan. Kalau UDP hanya untuk kecepatan, transfer cepatannya. Tapi verifikasinya tidak ada. Terserah kono, arep ditompo apa ora, sementing aku wis ngirim. Gitu. Jadi UDP seperti prinsipnya. Ya. Tidak ada feedbacknya. Nih contohnya ini. Transport untuk yang TCP contohnya adalah, kalau yang TCP ini adalah kayak email. Jadi kalau buka responnya lambat, maka tempat kita muncul error. Ya. Jadi akses pengirimannya data tepat. Tapi kalau yang UDP, ya ini IP telepon. Kalau ini IP streaming, ya ini streaming atau apa? Kalau suaranya jelek, gambarnya jelek, ya sudah. Karena kita hanya menerima aja. Menerima broadcast saja, tapi cepat ya, pas ya, cepat. Tapi tidak does not require enclosement. Kemudian does not resend lost data. Jadi tidak ada pengulangan kalau misalkan datanya hilang. Datanya hilang, tidak ada pengulangan. TCP dan UDP ini menggunakan nomor port dan sumber tujuan untuk melacak percakapan asli. Jadi dia memiliki port-portnya sendiri.
Dan nomor port tujuan ini dikaitkan dengan aplikasi atau tujuan pada perangkat tersebut ya. Jadi portnya ini secara dinamis dibuat oleh perangkat pengirim ya. Jadi TCP dan UDP ini dia ada portnya sendiri nanti ya, bisa dilacak ya. Nah, ini contohnya, ini jenis-jenis portnya ya. Jenis-jenis port yang ada di ada port 20 TCP, ini transfer data, 21 ini adalah file transfer FTP ya, ini kemudian 22 secure, kemudian ada juga 2 ya, ini domain name service, dia menggunakan UDP dan TCP. Nah, kemudian ada juga yang dynamic host configuration protocol, ini untuk mengirimkan DHCP ya, lebih cepat pakai UDP ya, kirim naik ditompo ya wis, berarti kamu dapat IP, kalau enggak ya yaudah. Ini beberapa contoh-contohnya. Kemudian 80 ini adalah untuk HTTP pakai TCP, ini juga perlu cross ya, cross check. Oh ini udah nyampe, oh ini error, oh ini enggak ya. Ya. Nah ini beberapa banyak port. Kemudian ada juga yang ini untuk message ya, email, ini untuk email. Di sini email. SNMP, HTTPS, SMB lah, ini yang kemarin diblok karena apa, virus ransomware ya. Nah ini SMB. Kemudian ada juga ini Apple Billing Protocol, ada Remote Desktop Protocol. Remote Desktop Protocol ada TCP, ada UDP ya. Jadi untuk kecepatan keandalan. Oke. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ini ada ringkasannya, nanti bisa dibaca ya. Untuk pertemuan video pada pertemuan ke-11 ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin nanti bisa ditanyakan via chat ya, bisa WA, bisa chat di Siakat, bisa chat di Classroom. Ya. Dan chatnya kalau bisa sesuai dengan ini kelasnya ya. Oke, mungkin itu kurang lebihnya, dan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Terima kasih, sampai ketemu pada pertemuan video selanjutnya.